Nah seperti ini teman-teman, ini warna hitamnya sama sekali kosong, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial Printer ID. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial dari merek Epson tipe L210. Ini seri lama, generasi Epson termasuk yang lama ini. Untuk kerusakan yang akan kita bahas, yaitu hasil hitamnya tidak keluar sama sekali, kosong. Jadi untuk printer yang setipe L360, L350, L220 maupun yang L310, L120 itu caranya bisa dengan memakai cara seperti pada tutorial ini, termasuk tipe-tipe yang baru L3210 untuk penanganan kasus hasil print yang tidak bagus. Kita coba terlebih dahulu, kita cek posisi nozzle-nya, kondisinya seperti apa. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini warna hitamnya sama sekali kosong, nggak ada. Keluar warnanya saja. Nah, ini juga hasil contoh pengeprintannya. Ini kosong. Ada warnanya saja untuk hitam, kosong tulisannya. Nah, untuk kosong sama sekali seperti ini, teman-teman, kemungkinan dari tangki cheese-nya itu kosong. Bisa dikarenakan karena telah disulang. Ini memang saya cek posisi di tangkinya itu masih penuh. Kemungkinan baru diisi. Nah, kita ketengahkan dulu, ini udah di posisi dimatikan, kita ketengahkan dulu, ini nggak bisa. Bisa dari kuncian dari sininya didorong atau yang gearnya dikedepankan, tapi ini di posisi ujung dulu, dikedepankan posisinya baru diketengahkan bisa. Nanti kita perlu beberapa persiapan termasuk suntikan dan juga ada ini selang bekas, ini head cleaner sama baut obeng plus yang kecil. Nanti kita fokus ke yang warna hitam. Nah, ini teman-teman, kebetulan di sininya penuh, jadi kemungkinan dari headnya itu kotor atau mampet, perlu kita bersihkan. Ini dua cheese ini kita buka karena memang kalau satu tangan kita nggak bisa masuk. Langkah awal kita seduh dulu untuk cheese warna hitamnya. Untuk hitam sini kelihatannya nggak terlalu mampet karena ditariknya itu gampang. Ini buat ngebuang sisanya. Jadi ini dibersihkan dulu. Nah, kalau posisinya nggak mampet seperti ini, nanti kita bisa langsung dibersihkan, dicoba didorong. Tuh teman-teman, ini nggak mampet. Nanti kita langsung kasih head cleaner aja. Tapi ini suntikan untuk selangnya yang bagus. Kita isikan teman-teman, nanti kita diisi head cleaner dulu sekitar kurang lebih setengah mili, didiamkan, tahan, jangan langsung di, yang penting asal masuk, lalu kita biarkan kurang lebih antara 10-15 menit, baru nanti kita dibersihkan head cleanernya, bisa kita dorong atau tarik, karena ini enggak terlalu mampet jadi kita dorong juga tidak masalah.
Nah, kita cek juga posisi catheternya apakah memang masih bagus, apa kotor. Nah, setelah selesai kita ini pakai suntikan yang sudah bersih. Kita dorong. Kalau memang nggak mampet, kita boleh sampai full didorong, teman-teman. Ini memang posisinya nggak mampet. Yang dibersihkan saja. Nanti kita pasang. Ini kan posisinya harus di cleaning nanti sekitar, karena bersih udah bersih ini sekitar kurang lebih antara 2 kali cleaningan baru biasanya baru bagus. Nanti kalau memang langsung kita diisi pakai tinta yang ada di sisi ini jangan terlalu antara 1 mili, kita dorong nanti cukup 1,5 mili aja, teman-teman. Nggak boleh kencang. Nah, seperti ini. Ini proses. Nanti tinta hitam itu masuk ke dalam brain head. Ini untuk proses ini tidak boleh disemprot terlalu kencang karena bisa mengakibatkan head ini konslet. Hanya tadi sekitar 1 mili kita tarik setengahnya, teman-teman. Setelah udah masuk, jadi biar di saat proses cleaning itu lebih cepat, nanti kita tinggal di cleaning 1 kali biasanya sudah bagus, teman-teman. Ini proses menyambungkan kembali dari selang ke kecisnya. Nah, seperti ini, nanti kita geser ke kanan lalu kita nyalakan printernya. Kita tunggu sampai proses cleaning selesai, kurang lebih 3 menit. Kita tunggu prosesnya ini setelah selesai, langsung kita coba cek nozzle-nya. Nah, ini udah diam, kita cek nozzle-nya. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya sudah keluar. Nah, ini hasilnya udah bagus semua. Nah, kemungkinan kalau nggak diisi printheadnya dari tangkinya tadi, kemungkinan harus sampai cleaning sampai 3 kali. Ini sudah bagus, nanti kita coba buat pengetesan warnanya. Kalau bisa di atas 5 lembar sampai 10 lembar untuk pengetesan warnanya. Itemnya sudah bagus, teman-teman, sudah keluar. Demikian tutorial dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel tutorial printer ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.